Presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin, gelar silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten. Silaturahmi ini untuk menguatkan dukungan kalangan ulama dan santri bagi pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin mengaku siap berdebat dengan cawapres Sandiaga Uno dalam debat Pilpres ketiga pada Maret mendatang. Ma'ruf pun tidak keberatan agar tidak ada pertanyaan dari panelis saat pelaksanaan debat. Ia menyerahkan sepenuhnya konsep debat ini kepada pihak KPU. Saya kira yang ngatur nanti Bawaslu, KPU lah, KPU aja. Ya kita sih, kita itu kan orang yang diatur. Dan nanti TKN tentu akan berunding. Mana yang terbaik, mana yang paling bagus. Jadi kalau saya sih tidak ada usul-usul apa-apa. Apa yang harus dilakukan, ya kita lakukan.